Dalam tubuh pebalap Belanda Michael van der Mark ternyata mengalir darah Indonesia. Pada 5 Oktober 2017, pebalap superbike ini memamerkan masakan-masakan Indonesia yang dibuat oleh ibunya lewat Instastory. Selain itu, dia juga memasang foto dirinya ketika masih bayi dan sedang digendong oleh seorang nenek yang memiliki wajah seperti orang Indonesia. Pada Senin 9 Oktober 2017, van der Mark memberikan klarifikasi melalui foto dan status di Instagram miliknya. Setelah mendapatkan banyak pertanyaan seputar Instastory-nya, van der Mark mengaku memang punya darah Indonesia. Nenek dari ibunya adalah orang Ambon, Maluku. Ibu saya 50% Indonesia, tulis pria yang akrab disapa Miki ini. Van der Mark juga mengatakan bahwa ia suka masakan Indonesia dan menulis Tuhan memberkati kamu dalam bahasa Indonesia. Van der Mark akan genap berumur 25 tahun pada 26 Oktober 2017. Ia saat ini menjadi pebalap World Superbike bersama Pata Yamaha Official World SBK Team. Sepanjang 2017, ia sudah 2 kali naik podium di Portugal dan Perancis. Saat ini ia berada di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan koleksi 189 poin. Dalam karir balapnya, van der Mark pernah menjadi juara European Superstock 600 pada 2012. Ia juga 3 kali menjadi juara pada ajang balap ketahanan Suzuka 8 Hours, yakni pada 2013, 2014, dan 2017.